Hai, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua. Apa khabar? Terima kasih banyak-banyak cik-cik semua kerana hampa mai lagi tengok di channel Kebun Abah. Channel Kebun Abah ni channel yang sembang-sembang santai saja. Cerita tentang itik, tentang ayam, adalah Pak Long buat kebun kecil-kecil macam ni. Ni cik-cik semua, hari ni macam Pak Long nak buat sikit review ataupun nak berkongsi pengalaman dengan hampa semua tentang itik. Adakah bela itik ni menguntungkan ataupun sebaliknya? Untuk video kali ni, Pak Long nak khususkan kepada itik daging dan itik telur saja. Jom-jom, kita fikir, jom. Baik, cik-cik semua, Pak Long dah tak ada itik dah. Itik daging yang Pak Long bela selama ni, semua Pak Long dah sembelih. Ada di kalangan itik daging yang mati dibaham oleh pemangsa lah. Maksud Pak Long mungkin anjing ataupun biawak. Mungkin video kali ni nampak lain sikit daripada video-video yang lain. Pak Long kena kira betul-betul, recall balik, ingat balik apa yang Pak Long dah buat selama ni. Nombor satu, berapakah kos untuk kita buat lau itik? Jom. Kalau hampa sememangnya selalu main tengok video-video Pak Long, di awal-awal Pak Long bela itik dulu, Pak Long buat lau ni lah. Lau ni Pak Long buat daripada bahan-bahan terbuang yang kawan-kawan Pak Long bagi, dan juga kayu-kayu tiang ni Pak Long cari di belakang kebun Pak Long ni. Jadi kos untuk nak buat ni kuranglah sikit, sebab Pak Long hanya menggunakan jari ni saja yang dibeli. Kos untuk jari ni kalau tak salah Pak Long itu banyak juga cik oi. Lebih kurang dalam RM50 lebih ni. Pak Long nak buat pengiraan untuk 20 ekor saja dulu. 20 ekor itik daging. Untuk nak bela 20 ekor itik daging, kita memerlukan lau sekurang-kurangnya besar dia 10 kali 7 kaki. Untuk nak buat lau sebesar 7 kali 10 kaki ni, kalau hampa tak ada bahan-bahan, hampa kena beli, kos dia lebih kurang dalam RM300 hingga RM400. Itu pun kalau hampa buat sendiri. Kalau hampa upah orang, tentulah jadi lebih daripada tu. Mungkin sehingga RM600 ataupun RM700. Ingatlah, kos yang pertama RM700. Tak payahlah RM700, kita ambil yang murah sekali. Kos yang pertama RM300. Okey? Kita dah kira kos yang pertama. Benda nombor dua, kita dah settle dah yang nombor satu. Jadi kita nak bela apa? Kita nak bela itik kan? Tadi 20 ekor kan? Harga untuk satu ekor itik berharga RM6. Kalau 20 ekor, 6 kali 20, RM120. Jadi, kos untuk nak beli anak itik, RM120. Kalau hampa nak murah, hampa pergi minta kat kawan-kawan hampa. Dapat free. Ada orang nak bagi ya? Tak ada, cik. Oi, zaman lo ni tak ada orang nak bagi. Belilah. RM6 sekor. Okay? Settle kos nombor 2. Pak Long dah cerita dah tentang kos nombor 1 dan kos nombor 2. Kos nombor 1 tadi hanyalah lau kecil ni. Tetapi untuk itik, hampa perlu ada satu kawasan. Contohnya macam Pak Long tunjuk ni, kawasan yang berpagar. Pagar koman-koman pun hampa kena ada plastik hitam macam ni. Untuk nak buat pagar lebih kurang besar ni, dalam 20 kali 25 kaki macam ni, kos dia mencecah juga lebih kurang dalam RM200. Sebab hampa kena cari kayu untuk buat pagar, hampa kena tarik kawat dawai, hampa kena bubuh plastik hitam macam ni. Pak Long letak RM200. Berapa ratus dah, ha? Modal mula ni, ya. Nombor 1 sudah, nombor 2 sudah, nombor 3 pun sudah. Ni Pak Long tunjuk yang nombor 4. Perlukah ada kolam untuk bela itik daging? Cek, ni kolam Pak Long ni besar untuk itik. Untuk 20 ekor cukup sangatlah, sedap sangatlah nak berenang. Cek, tak payah kolam besar ni sangat. Cek-cek hanya perlu kolam besar ni saja. Jadilah untuk itik-itik ni sudu-sudu. Ingatlah, kita nak bela itik daging ni. Untuk nak bela itik daging, bukanlah kita nak bagi dia seronok tengok dia berenang. Macam ni lah cik. Nak bagi orang gemuk, kita bagi makan saja. Jangan bagi exercise. Sama juga macam ni. Kalau nak bagi itik tu gemuk, kita bagi dia makan. Jangan bagi mandi, jangan bagi berlari jauh-jauh. Lagi dia kurus balik. Analoginya macam tu lah.
Bila semua dah ada, kita masuk yang nombor 5. Takkan kita ambil anak itik, kita tak bagi makan? Cik, nak kena bagi makan pula dah. Nak bagi makan apa? Okey, untuk anak yang berumur 1 minggu sampai 20 hari ataupun 25 hari, kita bagi dedak starter. Ada Pak Long buat hari tu ni dalam satu video, macam mana dedak starter. Dedak starter ni adalah dedak yang halus saja untuk anak-anak itik makan. Kemudian, apa Pak Long? Untuk dedak starter tadi, kalau kita bagi makan selama 20 hari, kita daraplah. Satu hari lebih kurang 1 kilo untuk 20 ekor makan tu. Harga untuk 1 kilo lah ni lebih kurang harga dalam RM2.08 hingga RM3. Tu pun kalau kita beli by kilo. Kalau kita beli by guni, murah sikit. Murah tak murah lah, cik. 50 kilo, RM129 untuk harga hari ni. Yang nombor 6. Ni Pak Long kira satu-satu ni. Pak Long cakap slow-slow supaya hampa boleh nampak gambaran apa yang Pak Long nak bagi. Okey, yang nombor 6 kot noh. Tak apalah, nombor berapa pun. Selepas 25 hari ataupun selepas kita bagi dedak starter, kita kena bagi satu lagi jenis dedak, iaitu dedak grower. Dedak grower ni adalah dedak yang terakhirlah, dedak untuk membesarkan dan menggemukkan dia. Sejak bila kita boleh bagi? Kalau Pak Long suka bagi waktu umur 25 hari sebelum 30 hari. Banyak mana nak bagi, cik? Ni ukuran dia. Mengikut pengalaman Pak Long, kita bagi untuk seekor lebih kurang dalam 100 gram macam tu. 100 hingga 150 gram. Jadi kita darablah sendiri. Kalau ada 20 ekor tadi, kalau 1 gram dah jadi 2 kilo. Pak Long syorkan 3 kilo untuk 1 hari bagi itik-itik pedaging. Nak campur dengan yang lain? Boleh saja. Hampa boleh campur dengan jagung yang halus itu. Hampa boleh campur dengan nasi. Tak ada masalah. Tapi apa efek dia? Pembesaran dia akan kurang sikit ataupun terbantut. Pasal apa Pak Long cakap awal mulut di situ baru duk cakap mah? Ada masalah video ni noh. Tak apa. Kita teruskan ke nombor 7. Untuk nombor 7, suara Pak Long pun dah garau. Untuk nombor 7, berapa hari kita nak bela? Okey, kita akan bela selama 60 hari. 60 hari itu memang cantik, ngam-ngam. Besar dia lebih kurang dalam 3 kilo macam tu. Dan sesuai untuk kita sembelih. Dagingnya pun sedap. 60 hari. Pak Long, awak 60 hari saja. 60 hari sudahlah, cik. Oi. Boleh 70 hari, boleh 100 hari, boleh 150 hari pun boleh. Pasal apa Pak Long kata boleh? Boleh saja. Boleh menghabiskan duit kita ataupun boleh menambah kos untuk kita bela itik. Waktu itik berumur 60 hari, berat dia sama dengan itik yang berumur 100 hari ataupun 120 hari. Hampa kena berkira-kira dah. Dalam masa 60 hari, hampa kena fikir, itik yang 20 ekor tadi tu hampa nak buat apa? Nak sedekah kat orang ataupun nak jual? 60 hari, cik. Ingat tu 60 hari, ya. Berdasarkan pengalaman Pak Long dan pengiraan Pak Long, 60 hari inilah detik penentu untuk hampa nak rugi ataupun hampa nak untung. Kalau hampa dapat berjaya jual waktu umur 60 hari ke semua 20 ekor tadi, hampa akan memperolehi sedikit keuntungan. Jadilah berbaloi dah dengan hampa yang apa usahakan. Yang menjadi masalah di sini apabila kita tak dapat nak jual pada umur 60 hari. Umur 60 hari kita mula jual. Jual 2 ekor kawan kita nak beli. Esok ada lagi orang nak beli seekor. Minggu depan pula baru orang nak beli 3 ekor. Kemudian ada lagi. Dan hari yang terakhir, hari yang ke-100, barulah hampa mampu ataupun berjaya jual 20 ekor. Benda tu akan menyebabkan kerugian kepada hampa. Rugi tang mana? Rugi tang bagi makan. Makan tetap kena bagi makan. Kos setiap hari hampa kena kira. Kalau sehari 3 kilo dia makan, 3 kilo lebih kurang dalam RM9 hingga RM10. Kiralah. Kalau sehari RM10 hampa akan rugi. Kalau 10 hari RM100 hampa akan rugi. Tak. 10 hari boleh jual ke?
30 hari, RM300 hampa akan mula rugi. Sebab itulah pengiraan Pak Long. Dalam situasi Pak Long lah ni, Pak Long bercakap atas apa yang berlaku pada diri Pak Long. Pak Long berjaya 20 ekor, besar-besar. Tapi di sinilah yang menyebabkan Pak Long rugi. Pak Long rugi tang mana? Pak Long rugi tang nak jual. Itu tang nak jual. Ni tak masuk nombor 8, 9, 10, 11 lagi. Tak apa, kita teruskan saja. Pak Long dah tak tahu nombor berapa. Kalau itik kita menjadi mangsa kepada pemangsa-pemangsa seperti anjing ataupun biawak, bayangkanlah. Habis pula dah. Makin rugi kita. Mungkin hampa tertanya-tanya, berapa harga untuk itik daging? Untuk itik daging, biasanya kita jual yang hidup tu RM10 sekor. Jadi, dia RM30 kan? Sebab dia 3 kilo. Itulah harga dia. Walau bagaimanapun, kalau hampa rasa hampa nak jual daging bersih, boleh juga. Kalau Pak Long, Pak Long jual dengan harga RM13. Sebenarnya, boleh jual sampai RM18. Tapi masalahnya, siapa nak beli kat kita RM18? RM13 ada orang beli ya? Ada cik, oi, berebut orang beli. Harga RM13 tu sangat murah. Sebabnya 3 kilo, hampa bayangkan 3 kilo, hampa nak pi jual dengan harga RM13. Mari kita kira untuk sekong itik. Ni kira ni. Sekong itik harga 3 kilo. Harga pula berat dia 3 kilo. Kemudian kita bawa pergi ke tempat pemprosesan. Dia proses. Pak, buang bulu, buang perut, buang semua. Tinggal 2.5 kilo. Okey? Ingat harga berapa tadi? Kira balik lah. Tinggal 2.5 kilo. Awak ingat free lah? Tak, cik oi. Bila kita hantar minta tolong dia bersihkan proses, dia biasanya akan charge kita RM5 sekong. Tadi, kalau kita jual secara hidup, kita akan dapat RM30. Lah ni, kita nak jual yang bersih. Dah tolak harga RM5, berat pun makin menurun. Dalam situasi ni, bila Pak Long jual macam ni, lebih baik kita jual hidup. Supaya hampa tak rugi duit proses tu. Walaupun jual hidup tu RM10, tapi dia lebih menguntungkan. Mungkin hampa pun terfikir, awak Pak Long ni cerita macam ni, cerita macam putus asa saja. Pak Long tak putus asa, cik oi. Cik, kalau kita bela binatang ni untuk kita nak buat keuntungan, kita tak boleh bela takat 30 ekor, 40 ekor, 50 ekor. Pak Long mula-mula minta kat Mak Long dulu, kalau hampa pernah tengoklah video tu, Pak Long cuma nak bela 4 ekor saja. Ha, ni. Dengar betul-betul ni, Pak Long nak bagi ni. Ni suara Mak Long hampa masa Pak Long minta dekat Mak Long dulu ni. Allah malu. Mi, mana nak cakap sesuatu kat Umi? Sesuatu penting, jangan minta apa-apa, aku minta duit. Abang dah buat dah apa tu, kat kebun. Nak bela itik. Abang, Umi tak nak itik. Abang tak boleh jadai nanti kalau abang boleh binatang. Nak bela 4 ekor je. Pergi mana? Umi cakap kat abang, kau tak bagi apa. Nak balik kampung, nak apa-apa payah. Nak bela 4 ekor je. Nanti kat anak ke binatang. Siapa nak jaga? Nak balik nanti semelih lah. 4 bulan je. Hampa dah dengar kan Mak Long cakap apa kan? Okey, dari awal lagi Pak Long bela itik ni, niat Pak Long untuk nak timba pengalaman, bukannya berdasarkan keuntungan. Pak Long dah tahu dari mula, Pak Long dah dapat agak, kalau Pak Long bela ni, Pak Long tak akan dapat modal balik ataupun keuntungan balik. Yang paling penting, Pak Long dapat satu yang sangat berharga dan Pak Long boleh berkongsi dengan hampa semua. Tak kisahlah, Pak Long pun dapat juga makan, walaupun adalah rugi sikit-sikit, tak ada masalah. Lain kali kita buat lagi. Ni, takat ni video Pak Long. Pak Long buat untuk itik daging saja. No? Untuk nak cari pasaran itik daging, sangatlah susah kalau kita duduk di Temeloh ni. Sebab mungkin orang Temeloh ni tak makan daging. Daging itik masuk Pak Long. Jadi susahlah. Pak Long pun jual selama ni, jual kat kawan-kawan, buat kenuri, kongsi dengan adik-beradik, itu saja. Sebab niat Pak Long bukanlah nak mendapatkan keuntungan. Pak Long mendapat berita daripada kawan-kawan yang ada di sekeliling Pak Long lah, yang banyak support Pak Long.
Biasanya itik-itik macam ni disukai oleh masyarakat Indonesia. Indonesia yang datang bekerja di sini, mereka suka itik ni. Mereka panggil bebek. Dan Pak Long tak tahu kenapa orang Melayu macam Pak Long ni kurang suka untuk makan itik ataupun bebek ni. Sebenarnya ni dia sedap. Selain daripada orang Indonesia, orang Nepal juga ada makan, Bangladesh juga ada makan itik macam ni. Mereka suka. Alhamdulillah, Pak Long rasa puas hati sangat dapat buat video, dapat terangkan kepada hampa semua. Terima kasih banyak-banyak. Minta maaf kalau ada kekurangan yang Pak Long cerita kat hampa. Kalau hampa nak tengok apa yang Pak Long bagi makan, itik-itik Pak Long dan macam mana Pak Long bela itik, bolehlah tengok video-video Pak Long yang 4 bulan lepas, 5 bulan lepas, Pak Long dah cerita dengan lengkap. Ini adalah review setelah Pak Long dah bela semua jenis itik yang ada di kebun Pak Long. Oh, lupa pula tentang itik telok. Apa kata lain kali kita buat tentang itik telok pula. Okey, salam jumpa lagi. Terima kasih banyak-banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.